momen kelemahan saya. Dia kayak wah bener keluar LA Knight. Diganggu guys. Diganggu guys. Nah, sini feud nih pasti nih. Jelas ini feud ini. No, dia bahas tandukan Bray Wyatt kemarin ke dagunya. Dan kau minta maaf katanya. Dia cukup bingung. Dia ngomong ketakutan, ngomong respect. Tapi gak sesuai dengan apa yang dilakukan maksudnya LA Knight ini. Sebentar, ini yang heel siapa ya? Saya jadi bingung nih guys. Ini yang heel siapa ya? Minggu lalu. Mola akram. LA Knight kayaknya Uncle Hody. Suka bingung juga tuh. LA Knight juga ngerasa kalau memang Bray Wyatt respect dia. Ditampol. Ditampol sakit. Ngagetin. Tapi dia langsung kabur. Elena langsung kabur. Langsung menjauh dia. Lucu banget. Kaget, saya juga kaget. Keren guys. Mengagetkan guys. Dia langsung menjauh biar gak dibalas sama Bray. Kaget juga dia begini. Kaget juga dia. Dia mau pura-pura salaman langsung ditampol ya guys. Nah kita adil sekarang kan, imbang sekarang kan, kata Bray Wyatt. Sudah tampol kue. Oh, nakutin Bray Wyatt, ngancam. Oh, Bray Wyatt mau salaman. Ajak salaman. Elena tuh gak ada takut-takut juga guys sama Bray Wyatt. Bray Wyatt ngajak salaman, sekarang kita imbang berarti ya. Sekarang kita imbang ya, salaman dia, ngajak salaman. Mau gak salaman? Ayo cepet Elena. Ditonjok lagi, ditampol lagi. Elena nyari masalah bener nih. Gak mau dia diajak. Oh, dia memancing, gak marah ini pasti nih. Ini membuat Bray Wyatt yang jahat akan balik ini guys. Bray Wyatt akan dirasuki kejahatannya guys. Bray Wyatt sudah menatap dengan tatapan kosong dan penuh amarah begitu. Dia pasti sudah mengumpulkan kemarahannya, emosi yang membara setelah ditampol dua kali oleh LA Knight.